Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kita. Kali ini kita akan membuat lem super yang sangat-sangat istimewa dari dua bahan dan satu alat. Bahannya adalah bensin, styrofoam atau gabus, dan tentu saja ada pertama-tama kita akan menuangkan bensin secukupnya. Lalu masukkan styrofoam. Mencair dan berbusa. Sampai kental ya. Kita aduk sampai jadi kental. Masih enggak? Nah, ini rencananya mau kita buat ngelem gagang. Nah, ini rencananya kita mau buat ngelem gagang. Gagang parang. Gagang parang. Tidak copot-copot. Sudah. Karena ini udah jadi ya, karena udah apa? Ini udah jadi ya, karena udah sudah kental. Kental. Diginiin, sudah kental ya. Ini udah kental ya. Siap dimasukkan ke gagang kok. Langsung masuk ke gagang. Kita masukkan ya. Jadi
tiga. Ini sudah kita beri lem dan sudah dipasang kat. Tunggu sampai kering ya. Kira-kira 3 jam. Nanti kita lihat lagi hasilnya. Oke, sekitar. Ini kita punya akuarium yang sudah retak. Rencananya kita mau beri lem ajaib untuk merekatkannya kembali. Kita berikan lem. Kita ratakan di tempat yang retak. Tempat yang retak.